bagaimana mempersiapkan persiapan untuk wisata. Ini notabene wisatanya wisata edukasi dan pengelolaannya juga langsung dikelola oleh masyarakat. Di sini di Banjararem ini luar biasa. Saya atas nama warga Kabupaten Kulon Progo terima kasih sekali pada Pak Andre, pengelola tempat ini, tapi luar biasa tidak dikomersialkan tempat perpustakaannya ini, khusus memang untuk mengedukasi masyarakat. Mengapresiasi dibangunnya jembatan bambu dengan konstruksi seperti itu, seperti jembatan gantung tapi tidak menggantung. Ini tidak ada apa pondasi di tengah dan lain sebagainya, padahal semuanya dibuat dari bambu. Ini kalau tidak dengan teknik konstruksi yang canggih tentu tidak bisa terbentuk seperti itu. Yang ternyata tadi dilewati banyak orang juga kuat. Tepuk tangan untuk bapak-bapak yang menciptakan jembatan bambu yang luar biasa. Bapak Ibu hadirin sekalian, saya mengapresiasi Kedondong Satu ini, Banjararum, karena ternyata masyarakatnya punya spirit yang sangat tinggi. Saya juga